Assalamualaikum teman-teman. Tanggal 6 Mei 2022. Pagi ini aku rencana mau petik-petik yang ada di kebun atas balkon aku. Jadi, ikutin ya. Oke, sebelum aku petik-petik, aku mau tunjukin buah lemon aku yang menggemaskan. Ini sudah mulai menguning ya teman-teman. Sebagian, terutama ini, tapi belum terlalu masak banget. Aku tunggu sampai menguning banget. Masya Allah, ini buahnya wow. Menggunakan pupuk, limbah dapur, tepung cangkang udang, dan telur teman-teman. Oke, lanjut ke sini. Aku mau petik buah lenca yang sudah terlihat banyak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Buah lenca yang sangat menggemaskan juga buahnya teman-teman. Alhamdulillah. Masih lanjut petik-petik buah lenca ini. Teman-teman, ada saran untuk buah lenca ini dimasak apa? Kalau aku biasanya coyo sambal, kalau enggak tumis sama oncom, daun kemangi. Sejauh ini aku seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, segenggam. Sini ada kembang kol tapi belum aku petik. Di sini juga kembang kol yang masih kecil. Lanjut ke sini teman-teman. Karang hijauku sudah mulai membesar ya. Lanjut petik lenca. Buahnya wow. Sampai ke sana ya teman-teman. Lencanya. Dia agak harus tahu cara trik untuk memetiknya, kalau enggak kayak seperti alot gitu teman-teman. Jadi harus dikebawahkan. Banyak banget teman-teman. Alhamdulillah. Oke, masih lanjut. Alhamdulillah nih teman-teman, ini bawang yang aku tanam dari dapur, lalu yang ini dari Bunda Nani Kreasi, tumbuh subur, alhamdulillah. Lanjut petik-petik, lenca. Kalau nggak salah ini ada sekitar 14 planter bag 5 liter ya teman-teman. Pohon lenca yang aku tanam ini bibitnya mandiri teman-teman saat aku tanam lenca ini, karena sebelumnya aku tanam juga bibitnya dari rumah bapakku. Kalau yang ini udah mandiri. Alhamdulillah. Sepertinya sudah agak tua, terlalu telat panen teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, segenggam lagi. Alhamdulillah. Lanjut, aku mau petik cabai merah besar. Sepertinya ada di sini. Tapi nggak terlalu begitu banyak cabai merah besarnya, 1-2, karena ini sudah buah yang kesekian kalinya. Ini aja. Lalu ini ada cabai rawit.
banyak sih, 1-2. Alhamdulillah. Ini perkalian aku, teman-teman. Road trouble-nya dimakan siput. Sedih deh. Tapi yang lainnya masih aman. Alhamdulillah. Di atasnya ada lagi nih cabai, teman-teman. Oke, aku mau lanjut petik terong Black Beauty. Dan di sini teman-teman, labu maduku sudah aku rambatkan. Terongnya aku geser ke bawah. Dan di sini ada bakal terong, buah terong, dan sini ada bibitnya terong Black Beauty. Lalu di sana ada tuh teman-teman. Tapi aku mau petik yang di sini nih. Kayaknya sini sudah keberatan. Ini loh teman-teman. Insyaallah sampai meliuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini terong teman-teman. Terong Black Beauty. Oke. Lanjut, aku mau petik. Ini jeruk limau, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sudah orange seperti ini rasanya asam ya, teman-teman. Alhamdulillah, 3. Lalu jeruk naga nih. Bismillah. Ini juga sama, teman-teman. Jeruk naga mie aku punya asam. Sini bakal buahnya banyak lagi, teman-teman. Sayangnya asam. Tapi harum banget jeruknya. Oke. Lanjut. Oke, aku mau lanjut petik seledri yang sudah meliuk ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah meliuk-liuk. Sebetulnya ada 2 pohon di sini, teman-teman. Agak busuk batang. Alhamdulillah ini tidak ke sebelahnya, masih bisa bertahan. 2 di sini sudah busuk batang. Lanjut. Ini sudah banyak anakannya nih, teman-teman. Jadi harus dipindah. Ini daun seledrinya sempat aku tanam bibit selada, teman-teman. Soalnya hidup. Dan ini banyak anakannya nih. Sepertinya harus dipindah biar, walaupun tempatnya besar, tapi kalau dipindah mungkin agak seperti ini nih, tambah subur. Alhamdulillah sudah dipetik, tapi belum terlalu ini banget sih, teman-teman. Ini harus dipindah sepertinya. Ini dapat segenggam, teman-teman. Dan ini harus aku cuci karena dia kotor, terlalu banyak sekam, arang sekami ya, teman-teman. Dapat segenggam. Biasanya kalau nggak banyak panen cuma segini aja, aku bekukan di freezer, teman-teman. Nanti buat dadar telur. Alhamdulillah teman-teman, segenggam daun seledri. Alhamdulillah, pagi-pagi panen buah lenca, terong Black Beauty-nya 1 aja, jeruk limau, jeruk nagami, daun seledri, cabai-cabean. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, panen pagi-pagi. Ada lenca, ada jeruk limau, ada jeruk nagami, cabai-cabean, terong Black Beauty, daun seledri. Jadi, semangat berkebun, karena
Berkebun sangat menyenangkan. Lihat hasilnya.